Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membahas tentang bagaimana cara mudah mengedit file PDF. Jadi pada video saya kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara yang termudah dalam mengedit file PDF. Namun yang perlu diketahui bahwa file PDF yang digunakan itu adalah file PDF Nitro Pro. Ketika kita menggunakan file PDF Nitro, maka kita akan sangat mudah untuk mengedit file PDF-nya. Yang pertama, kita buka dulu file PDF. Jadi untuk pembahasan tentang edit file PDF yang akan kita kupas adalah tentang yang pertama, tentang bagaimana caranya insert file ataupun menggabungkan file, kemudian memisahkan file, kemudian cara melakukan screenshot file PDF, kemudian mendelete file, kemudian mengkonvert file PDF ke Word, kemudian memperbaiki tulisan yang ada pada file PDF. Tentu sekali lagi ini bisa kita lakukan ketika kita menggunakan file PDF Pro. Yang pertama, untuk insert file, kita aktifkan dulu untuk view dan navigasinya. Oke. Kita akan mencoba menggabungkan file ini. File Word kita akan gabungkan ke PDF, namun sebelumnya harus kita convert dulu ke PDF filenya. Oke. Oke ya, filenya sudah menjadi dari Word menjadi PDF. Kita close dulu, kita save. Oke, kita save. Setelah itu kita kembali ke file PDF yang pertama. Jadi terserah kita mau insert filenya di halaman berapa, bisa sebelum halaman 1, bisa setelah halaman 1 dan sebagainya, tinggal kita atur saja. Kita mau insert filenya itu setelah file ataupun setelah halaman 1. Jadi yang pertama adalah kita klik dulu halaman 1 di navigation, kemudian insert, kemudian insert from file, kemudian add files, kemudian foto UAS. File PDF ataupun Word yang kita PDF-kan sebelumnya kita pilih, open, kita tunggu. Oke, kalau sudah seperti ini kondisinya, sekarang next. Nah, karena kita mau letakkan di setelahnya halaman 1, maka ini kita klik saja di sini halaman 1 ya, after ya, berarti dia akan berada di halaman kedua ataupun halaman setelah halaman 1. Kita insert. Oke. File PDF sudah kita gabungkan ya. Ya, yang sebelumnya 2 halaman sekarang menjadi 3 halaman. Oke, itu untuk cara mudah insert file ataupun menggabungkan file ke PDF. Kemudian selanjutnya adalah memisahkan. Kita akan memisahkan file ini. Kita coba akan pisahkan. Yang pertama, kita harus buka dulu untuk new pack. Oke. Kemudian aktifkan navigasinya. Kemudian kita kembali ke file PDF yang awal. Kita pilih saja yang mana yang kita pisahkan. Misalnya kita UAS, kita pisahkan, kemudian klik kanan dan
kopi. Oke, kemudian kembali ke new pack dan klik kanan di bagian navigation dan paste. Oke, cara memindahkannya terserah kita bisa di sini. Oke, sudah selesai. Kemudian kalau kita ingin screenshot ataupun foto file, tinggal kita masuk di home, kemudian di select, kemudian kita snapshot, kita pilih. Oke, kemudian tinggal kursor kita menjadi seperti ini, tinggal kita pilih klik, kemudian diklik saja, tahan lama sampai kita tentukan yang mana mau di screenshot, kemudian oke. Ketika kita mau copy paste, silahkan, apakah kita file ini bisa juga. Tinggal ditarik. Selesai untuk foto file. Sekarang kita mau delete. Cara delete-nya adalah kembali ke navigation, kemudian di bagian file mana ataupun dalam berapa kita delete, kita klik kanan, kemudian delete packs selection, delete. Oke, selesai. Setelah itu adalah convert file PDF ke Word, ya. Tinggal di bagian home itu ada to Word, ya. Ini kita pilih. Oke. Convert. Oke, berhasil kita convert ke Word dan lumayan sempurna. Tinggal kita save. Oke. Kemudian setelah itu adalah memperbaiki tulisan. Ya. Ini bisa diperbaiki tulisan ketika file PDF itu berasal dari file Word yang di PDF-kan. Namun ketika file foto kemudian di PDF-kan, maka itu tidak bisa diperbaiki ataupun tidak bisa diedit. Caranya adalah ketika file Word yang sudah di PDF-kan yang mau kita edit adalah tinggal klik edit, kemudian kita tentukan yang mana yang mau edit, misalnya ini mau kita edit, bisa dihapus juga, bisa ditulis langsung juga bisa. Kita mau kasih naik juga bisa, tinggal kalau mau satu-satu bisa seperti ini, bisa juga di blok sekalian seperti ini, kemudian sampai kursornya berbentuk seperti ini, kemudian ditarik. Oke. Baik, saya kira itu video saya kali ini tentang cara mudah mengedit file PDF. Sekali lagi bahwa untuk memudahkan kita mengedit file PDF itu, kita menggunakan jenis aplikasi PDF yang pro, karena dengan PDF file aplikasi PDF pro akan sangat mudah ataupun akan sangat membantu terhadap pekerjaan kita. Semoga bermanfaat, jangan lupa di share, komen, like dan subscribe. Semoga menambah semangat channel ini ataupun menambah pengembangan dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.